Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indrista Ensa Channel. Mudah-mudahan di hari ini kita selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin. Posisi di Pasar Kambing Durenan Trenggalek untuk saat ini, tepatnya hari Jumat lagi, tanggal 22 September 2023. Kita akan melihat harga kambing terbaru di pasar ini, kawan. Suasana yang cukup cerah di pagi hari ini. Langsung saja di sini ketemu Mas Lutfi Indri dari Sendang ini. Tinggal satu ekor. Tinggal satu ekor yang kali ini membawa jantan yang cukup bagus. Bisa dilihat seperti ini. Wah, oh. Seperti kambingnya. Atraksi barang. Atraksi. Kambingnya atraksi untuk kali ini. Jenis PE-nan Mas Yogi. Superan Mas. Super. PE super kawan. Kepala merah seperti ini. Kambingnya bagus banget. Usia belum nyampe 2 tahun ini, masih muda. Kliwir-kliwir, Mas. Bisa dilihat telinganya kliwir-kliwir seperti ini, kambingnya juga ganteng. Di Pasar Kambing Durenan Trenggalek untuk saat ini. Untuk kaki-kakinya bisa dilihat besar-besar kakinya. Untuk ekornya juga seperti ini. Agak bengkok sedikit tapi tidak mempengaruhi spek kambing ini yang cukup bagus. Untuk harganya berapa ini Mas Lutfi? 4.700. 4.700 sudah dapat kambing sebagus ini di Pasar Kambing Durenan Trenggalek untuk saat ini. Bisa dinego sadadine Mas. Bisa dinego Mas ya ini. Bisa dinego sadadine. Jadi teman-teman yang berminat bisa ke Pasar Kambing Durenan Trenggalek untuk saat ini, langsung nemui Mas Lutfi Indri ini dari Sendang. Nomor HP-nya kalau ada Mas? 081-563-791-003. Terima kasih, semoga cepat laku laris. Amin. Untuk dagangan ini ke Mas Lutfi. Tinggal Indri. Satu Mas. Tinggal satu, ndang sat-set aja ini. Sat-set ekor Mas. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi kawan ini. Di sini ketemu Pak Din dari Bangun Jaya yang kali ini bawa indukan. Kepala hitam indukannya, anak jantan ini. Seperti ini kambingnya, anak usia sekitar 3 bulan apa 2 bulan anak MP. Sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, babon cetak ini kawan. Babon cetak. Seperti ini. Anaknya anak 2, yang satu laku. Yang satu laku untuk anaknya, tinggal satu ini. Untuk harganya berapa Pak Din ini? Harganya 3.000 Mas. 3 juta sudah dapat kambing cetak, indukan cetak yang bawa anak satu, anak jantan seperti itu. Masih bisa dinego, masih bisa ditawar. Nih anaknya. Wah, kalau misalnya gini kan anaknya. Di Pasar Kambing Durenan Trenggalek untuk saat ini. Jadi teman-teman yang berminat bisa ke Pasar Kambing Durenan Trenggalek, langsung nemui Pak Din dari Bangun Jaya ini. Bangun Jaya Pakel. Yang bawa indukan, bawa anak satu ini kawan. Oke, sampun Pak Din, semoga cepat laku laris untuk dagangan ini. Oke. Halo bro. Bergeser yang di sebelah sini, ketemu ya. Mas Ali Maksum dari Jati Bandung Tulungagung. Kali ini bawa satu ekor indukan yang hamil. Indukan hamil 4 bulan ini kawan. Seperti ini kambingnya, kepala merah, jenis Jawa Randu tentunya ini. Gilik, bagus banget. Kaki-kakinya juga besar ini. Ini laktasi berapa ini Mas kira-kira? 2 apa 3? 2 ini. 2 ini ya. Masih muda berarti ini kawan. Untuk harganya berapa Mas Ali ini? 27 nego. 2.700 masih bisa dinego di Pasar Kambing Durenan Trenggalek untuk saat ini. Yang dibawa Mas Ali Maksum ini. Untuk kambingnya seperti ini. Yang berminat bisa langsung hubungi Mas Ali Maksum, langsung jumpa pasar ngene Mas yo iki. Apa nomor HP ini dicantum nih iki? Derengan. Oh, derengan. Bakulan wedhus kok nomor HP ini ora eneng. Jadi teman-teman langsung saja yang berminat jumpa pasar, temui Mas Ali Maksum ini di Pasar Durenan Trenggalek untuk saat ini. Untuk pasarannya Durenan setiap pon dan legi Mas Ali ya. Tapi yang paling ramai itu legi, kalau pon tidak begitu ramai kawan ini. Oke, sampun Mas Ali, semoga laris lancar untuk dagangan ini iki. Selanjutnya di sini ada Mas Bagus dari Sendang Tulungagung. Kali ini bawa indukan. Jenis apa Mas ini? PE apa? PE ya, telinga lipat jenis PE, kepala merah ini kawan. Kambingnya cukup bagus, tinggi, TB sekitar 80 up ini. Untuk indukan bagus banget ini. Seperti ini kambingnya. Untuk harganya berapa ini Mas Bagus? 5.500. 5.500 sudah dapat kambing PE.
babunan seperti ini. Jenis jumbuan kawan ini bisa dilihat. Kambingnya cukup bagus, teman-teman yang berminat untuk breeding ya ini solusinya. Dengan harga 5 juta setengah di pasar kambing Durinan Trenggalek untuk saat ini. Yang dibawa Mas Bagus dari Sendang ini. Jadi teman-teman yang berminat dengan indukan jenis PE ini bisa langsung hubungi Mas Bagus ini. Nomor HP-nya Mas? 081-585-635-622. Terima kasih, semoga cepat laku laris lancar untuk dagangan ini Mas Bagus ini. Terus yang di sini ada Mas Tanto dari Busuki Tulungagung, kali ini membawa 2 ekor bibitan jantan kepala hitam, telinganya semi lipat ini, bagus-bagus, gilik-gilik, usia sekitar 5 bulan apa 6 bulan ini, kambingnya bagus, bibitan jantan yang dibawa Mas Tanto dari Besule Misuki ini. Untuk harganya berapa ini Mas Tanto ini? 4.500 dapat 2 ekor. Satu paket ini. Bisa dilihat seperti ini kambingnya, bagus banget. Teman-teman yang berminat bisa langsung ke pasar kambing Durinan Trenggalek untuk saat ini atau langsung nemui Mas Tanto ini. Nomor HP-nya Mas? 085-853-550-994. Terima kasih, semoga laris lancar untuk dagangan ini Mas Tanto ini. Oke kawan, kita lanjutkan lagi. Ini adalah suasananya untuk pasar kambing Durinan Trenggalek saat ini, tepatnya hari Jumat lagi tanggal 22 September 2023. Ramai banget untuk kali ini kawan. Bergeser yang di sini, ketemu Pak Rin dari Ngentrong Campur Darat. Kali ini bawa jantan jemoko jenis Jawa Randu ini kawan. Seperti ini kambingnya. Untuk kambingnya gemuk, kaki-kakinya juga besar ini. Untuk harganya berapa ini Pak Rin? 2.300. Sudah dapat kambing jemoko seperti ini di pasar kambing Durinan Trenggalek untuk saat ini, yang dibawa Pak Rin dari Ngentrong ini. Jadi teman-teman yang berminat kalau belum laku di sini bisa langsung hubungi nomornya siapa nih? 081-335-604-711. Terima kasih, semoga cepat laku lancar untuk dagangan ini Pak Rin ini. Amin. Oke kawan, kita lanjutkan lagi ini. Selanjutnya di sini ada Pak Abidin dari Durinan yang kali ini bawa 4 ekor bibitan jantan. Seperti ini kambing-kambingnya. Yang di sini ini agak besar dan yang di sana itu yang kecil-kecil. Pak Din, ini untuk harganya berapa yang ini? Ini 21. 2.100.000 sudah dapat kambing jantan, bibitan jantan yang cukup besar ini, usia sekitar 8 bulan lebih ini. 8 bulan atau 9 bulan. Cukup besar ini kawan. Harga 2.100.000 gini wow. 2.100.000. Terus selanjutnya. Yang di sini. Ini telinga lipat. 3.500.000. 3.500.000 2 ekor nih Pak. Umure 4 bulanan. 4 bulan ini umur 4 bulan. 3.500.000 2 ekor bibitan jantan kepala merah dan kepala hitam. Untuk kambingnya speknya juga bagus ini di pasar kambing Durinan Trenggalek untuk saat ini. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung ke sini atau langsung nemui juragan ini. Terus yang di sini ini 2.000.000 kepala merah, telinga lipat ini kawan. Paling ya 5 bulanan. Ini yang ini umurnya sekitar 5 bulanan. Iki sangklir apa ora, Pak? Aman yo kabeh iki. Untuk kambingnya aman, tidak sangklir, tidak ada minusnya. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung ke pasar Durinan Trenggalek untuk saat ini atau langsung nemui juragan iki. Nomor HP ini Pak Din? 0853. Nggih. 8989. Nggih. 4477. Terima kasih, semoga laris lancar untuk siap dagangan Pak Din iki. Oke kawan. Kita lanjutkan lagi. Di teh sampean bos. Yang di sini ada lagi.
juga jantan ini. Masih nego Mas, 18 nego. Harga 1.800.000 masih bisa dinego. Kepala hitam ini. Karo Pak Sinten iki? Pak Samsi. Pak Samsi saking pundi? Kule, kule. Saking kule Pak Samsi. Ada lagi Pak Samsi? Yang ini. Yang ini jantan. Yang jemoko niki. Kurung kurung popel iki ya Mas. Harga 2.500.000. Telinga lipat kepala hitam. Yang di bawah Pak Samsi niki. Malih pundi Pak Samsi? Sing iki. Yang ini kepala hitam. 2.500.000 ini. 2.500.000. Telinga lipat kepala hitam. Untuk kambingnya seperti ini. 2.200.000. Yang di bawah bos iki terus kalau ingin berhubung nomor HP juga bisa. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing ini tadi bisa langsung hubungi nomor bos iki Pak Samsi 0853 3092 2874. Terima kasih, semoga cepat laku laris lancar untuk dagangan ya Pak Samsi ini. Oke teman, ini adalah suasananya pasar kambing durinan Trenggalek untuk saat ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa memberikan gambaran harga terbaru di pasar ini. Salam sukses untuk semuanya. Saya akhir wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.